lagi musimnya, sekarang mah lagi begini begang. Tapi emang gue kadang-kadang bingung ya, bapak begal kan. Motifnya apa kali ya? Motifnya, yang gue lihat tadi motifnya itu rendah sama kembang-kembang. Uji buset tolong. Gemur jengkol. Gile 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 zaman sekarang. Cewek cuma bisa nilai kita dari materi doang. Baju murahan, apa adanya handphone pinjaman. Bener dari tadi gue tungguin kopi. Beli kopi setengah jam seperempat. Gimana ceritanya sih lu? Jauh kopinya. Biasaan lu mah. Lihat itu dulu, lihat apa namanya. Ada ini dibegal, begal. Aduh lu, janda lagi aja lu mah. Tahu gak tadi begal lu berita? Di sebelah mana? Di kampung sebelah tuh. Ada RT-nya kamu gak ada di kampung sebelah? Ada. Ada? Bagaimana ceritanya? Eh cewek diperkosa, dibegal, diperkosa. Bukan sepak doang sih, apa jangan dalam doang sama BH. Astagfirullah lagi. Hati-hati banget yang bilangin tuh pada keluarga lu. Lagi musimnya, sekarang mah lagi pada begini, begang. Tapi emang gue kadang-kadang bingung ya, bapak begal kan. Motifnya apa kali ya? Motifnya, yang gue lihat tadi motifnya itu rendah sama kembang-kembang. Uji buset tolong. Ini pesanan nih tadi dari bini Haji Ngoji lu seretan bisa banyak banget buat siapa yang makan itu ya ini kue saya tuh kipacing gurih banget emang legit itu kue ada ceritanya tuh zaman dulu kalau mau tahu. Nah ini cing gue mau nanya ini mengapa mulanya nih cing ini tiap hajatan besan ya ini ada ginan mulu emang di setiap besan ada ginan semua nih. Nah ini pada zaman dulu kalau nih gue cerita nih gue orang dulu jadi gue tahu gitu ya. Iya bagaimana tuh? Kalau zaman dulu kalau seserahan beginian nih biasanya tuh menandakan kalau yang bolongnya gede itu janda. Nah kalau yang bolongnya kecil itu perawan. Kenapa kagak diserahin gue beginian? Kadang-kadang anak-anaknya jadinya pusatnya pada bodong. Loh, ini kan begini tuh ngapa? Nah iya kalau cerminan rumah tahu kan roti buaya nggak ada roti kadal atau roti tekel. Ya ribet orang lebih nyawa. Kalau kata Mono Jing, Jati, Kong Sinan, tetangganya Kong Lii. Oh ini ponakan dek tek ring. Ya itu, terus nih sampingnya sono ini tuh Wagudang. Wagudang bin Lebar apa kamu ya kalau saya lihat? Bukan di Lampit. Di Lampit. Lampit ya. Makanya dulu gini. Dulu pelacak. Kita di Medan ini gara-gara makan ginan mulu. Kita dulu ginian. Ini makan ginan kalau nggak minum di sini nih. Pada apa pada nyelip. Kalau dulu kan makan rongginang, itu rongginang ada panjangannya, Mam. Apa rongginang? Rangkaian gigi nangkring. Rongginang. Rangkaian gigi nangkring. Nontak bejigong lagi. Apa keburu-buru minum? Waduh. Nih gua sama Tong Li Ijing kagak boleh berisi makan ginian. Kalau perjaka katanya ya kurang baik bahasanya, gua enggak tahu juga. Cuma saya tanya nih, Jing, emang apa, Kong? Nih Tong, kalau anak muda perjaka sering makan minum kue cincin katanya kata Kong Li itu kok waktu kemarin orang gue tuh itu ntar lu dapet janda. Ah kata siapa? Itu kata dia kata Kong Li kalau bahasa keren sekarang single parent. Itu bahasa kan anak kongnya gitu. Iya. Dulu ini nih di bawah seserancing ada roti buaya, roti buaya sampingnya sama ini. Sama bukaka. Iya, tapi kalau mak single jalan yang majak single parent. Iya. Nih. Ini yang dibawain. Kalau perawan katanya cucur. Oh iya, gitu. Cucur. Bentuk cucur tahu enggak lo? Bentuk cucur. Kayak kijing. Kayak kijing kekeringan memer. Itu mungkin rawan. Jadi gua disuruh makan kue cucur, emang gua kurang suka kue cucur, Cing. Emang enak kue cucur, coy. Tapi kalau anget-anget mah enak banget, Cing. Kue cucur anget-anget, Cing. Pernah enggak? Muka lu anjir banget. Gemur jengkol. Gile 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 zaman.